Dengan bertempat di lokasi posko anti narkoba, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, telah dilaksanakan peresmian posko anti narkoba oleh Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga yang diprakarsai oleh Polres Asahan bersama dengan masyarakat Kisaran. Acara pembukaan posko tersebut juga dihadiri oleh Kabak Protokol Pemkab Asahan Darwin Syah Lewis, Ketua NU Kabupaten Asahan, Kabak Ops Polres Asahan, Kasat Intelkam Polres Asahan, Kasat Binmas Polres Asahan, Kasat Narkoba, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama Kisaran. Dengan ini menyatakan kebulatan tekad untuk. Acara tersebut dimulai dengan pemutaran video penerangan tentang bahaya narkoba yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan disambung dengan ceramah dari Ustadz Nurul tentang keagamaan dan menghimbau masyarakat Kisaran untuk memberantas narkoba di Kisaran Timur. Selesai kata sambutan, dilanjutkan dengan kata sambutan dari tokoh masyarakat Kisaran Timur yang mengatakan dukungannya kepada Polres Asahan untuk memberantas narkoba. Kapolres Asahan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat dalam memberantas narkoba, sehingga warga dapat diselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba hingga 0%. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Baru adik-adik